Ada seorang penumpang dari Hong Kong, seperti biasa barang bagasinya kami pindai dengan mesin X-ray. Ya, PD apa ya Ayla? Ini Ayla ya, atas sini. Dia ada PD di sini. Ini kerja apa ya Ayla? Masuk Ayla. Di bawah Ayla ada kata. Atau ini Aji ya? Apa kata? Ya, ya. Tahu deh ya. Ada PD di sini. Dan dari pencitraan kedapatan ada barang berupa mesin. Ditanyakan oleh pemeriksa pabean bea dan cukai kepada penumpang, berapa nilai barang yang dibawanya? Ada invoice. Ah? Ada invoice. Ada apa? Punya invoice. 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 Harga, harga, harga. Contohnya banyak, saya kurang tahu ya. Tahu sedikit. Ini dia PT, dia ada PT. Di sini kerja apa ya? Jalan-jalan. Harganya berapa? Harganya cina 1.300. Wah sedikitnya apa? Saya tahu ya. Okay lah. Ya? Jangan dulu. No banyak ya. 600 ribu ya. 咱俩都是钱呢，我，哎，你叫我，我，600多。要，你要到这里去后门安检的时候进来，给他说一下，我们带了两个秋油，秋的秋水的那个棒啊，秋油的棒，水棒啊。你叫他，你叫他进来，给我。你叫他进来，过来。Dia menyampaikan barang yang dibawanya itu lebih kurang senilai 600 yuan. 花掉了吗？哎，就一些那个秋水的那个。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 哎，就一些那个秋水的
pula. Nah. Oke, siapa ya ini? Bayar aja pajaknya ya. Hah? Pajaknya segitu ya. 420.000. Kan 320. Ya, sedikit uangnya. 200.000. Apa-apa? Pajaknya bayar ya. Bapaknya. 200.000. Iya, 300.000 ya. Pajaknya. Oh, banyak. Mau kasih berapa? Iya, bayar pajaknya 200.000. Kasih 200.000 pajaknya ya. 200.000. No, ribu ya, 200 yuan. Iya, 200 yuan. Iya, Indonesia 6. Ini 300, Indonesia 600 ribu. Iya, pajak. Sini coba, paspornya coba lihat. Ini no, saya. Iya, ya, saya sini. Coba lihat paspornya. Mak, kasih berapa, Wan? Wan, kasih berapa? 300 yuan. Hah? 200. Kasih 200 yuan. Di sana, sana. Bayar sana. Dia tiba-tiba mengeluarkan uang sebesar 200 yuan dan menyerahkan kepada petugas kami di meja periksa. Petugas kami agak kaget. Loh, apakah ini penyuapan atau apa gitu? Kasih sini ya. Ya. Uang sedikit apa kasih uangnya, Bapak? Kemudian tiba-tiba dia menyerahkan uang lagi 200 yuan yang awalnya ingin diserahkan di meja pemeriksaan. Mau kasih uangnya. Ini orang mau kasih uang. Pajaknya 400.000 itu sih saya hitung, tapi debit lah. Pajaknya oke. Nah, bawa dulu, bawa. Apa, di mana? Bawa dulu. Oh iya. Untuk pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, penumpang akan kami berikan bukti bayar. No, saya dia Indonesia no bisa, saya bisa sedikit kasih dia kerja ya. Bawa dulu. No, ini no. Bawa dulu, pegang dulu. Kemudian kami sampaikan kepada yang bersangkutan untuk duduk kembali, untuk duduk dulu, dan kami akan membuatkan tanda terima bukti bayarnya dahulu. Saya sekarang tanya dia, biar ada dia tahu ya, saya Indonesia banyak, no bisa kata. Duduk dulu. Sekarang orang ada liannya. Kemudian kami cetak SSPCP-nya, ditandatangan oleh petugas kami, dan satu lembar diserahkan kepada penumpang. 5.000. 405.000. 405.000? Ya. Nah, ada 5.000. Sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah membayar kepada negara bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang yang dibawanya. Terima kasih.